Selamat siang, selamat datang di Lawang Sewu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Pak Hidayat. Saya akan memandu panjenengan kurang lebih waktunya 45 menit sampai 1 jam. Cukup itu. Ya, oke, baik, di sini. Sudah ada yang pernah ke Lawang Sewu, Bapak Ibu? Sudah. Oh, sudah. Mendominasi ya, Pak. Ya, 90% belum ini kata ya. Sudah ada. Oke, baik, Pak. Di sini kita sudah memasuki gedung Lawang Sewu, gedung yang sangat besar sekali. Ini langsung ada pertanyaan Pak tadi di sini dibuat tentang apa di sini? Ya, gedung Lawang Sewu ini pertama kali yang dibangun bukan gedung utama, tapi gedung yang ini Bang. Ya, gedung yang pertama dibangun yang ini. Sebelum ada gedung yang lain, tahun 1904 mulai dibangun, selesainya semuanya selesai tanggal 1 Juli 1907. Jadi butuh waktu 3 tahun untuk menyelesaikan gedung ini. Ya, kemarin ulang tahun tanggal 1 Juli ya Pak. Umurnya sekarang sudah 115 tahun. Nah, perlu diketahui Bapak, gedung Lawang Sewu ini kalau Bapak lihat bangunan yang ada motif terakota warna kuning-kuning itu, batu bata kuning itu Pak. Kalau yang di sana kan nggak ada itu. Ya, itu gedung tambahan ya. Kalau gedung bangunan yang ini yang ada motif terakota kuning, jadi gedung ini gedung yang pertama kali dibangun yang tidak menggunakan semen sama sekali. Nah, karena waktu itu belum ada semen, teknologi ya namanya menggunakan bigon. Bigon itu dari tiga